yang keenam Ibu membeli 20 ons gula 8 pon beras dan 50 gram tepung terigu jika harga per kilogram gula beras dan tepung terigu secara berturut-turut adalah 11.000 12.000 dan 9.600 berapakah jumlah uang yang harus dibayarkan ibu Oke kita akan selesaikan di sini ya dengan mudah Masing-masing kita tulis dulu, yaitu yang pertama adalah dari gula dulu. Ibu di sini membeli 20 ons gula. Gulanya adalah 20 ons. Berarti di sini kita rubah dalam bentuk kilogram. 20 ons itu sama dengan 2 kilogram. Sedangkan harga gula setiap kilo adalah 11.000. Berarti 2 dikali dengan 11.000. Seperti ini saja. Sehingga harga gula adalah 22.000. Gula sudah berarti sekarang kita masuk ke beras. Ibu membeli beras adalah 8 pon. 8 pon kalau kita rubah dalam bentuk kilogram itu sama dengan 4 kilogram. Sedangkan harga beras adalah 12.000, berarti 4 kilo kita kali dengan 12.000. Hasilnya adalah 48.000 Yang terakhir adalah tepung terigu. Saya tulis saja tepung. Ibu membeli tepung adalah 500 gram. 500 gram. Kalau kita rubah dalam bentuk kilogram adalah 0,5 kg. Sedangkan harga tepung per kilo adalah 9.600. Berarti tinggal kita kali dengan 9.600. Setengah kali 9.600 hasilnya adalah 4.800 rupiah. Jadi jumlah uang yang harus dibayar ibu tinggal menjumlahkan saja 22.000 ditambah 48.000 yang terakhir ditambah 4.800 hanya seperti ini saja kita tinggal menjumlahkan 800 kemudian 4 simpan 1 adalah 74.800 jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang D ya lanjut kita di soal nomor 7 Berikut ini adalah pecahan yang tidak lebih kecil daripada 7 per 9, kecuali. Perhatikan kata-katanya di sini. Pecahan yang tidak lebih kecil. Tidak lebih kecil, berarti lebih besar. Tapi ada kata-kata kecuali. Berarti tidak lebih kecil, berarti di sini pecahan yang lebih kecil dari 7 per 9. Kata kunci pertanyaannya adalah kita cari pecahan yang lebih kecil dari 7 per 9 tidak lebih kecil kecuali berarti jawab pertanyaannya kan lebih kecil dari 7 per 9 nilai 7 per 9 itu adalah 0,7777 dan seterusnya itu adalah termasuk pecahan istimewa kalau kita ingat pernah saya upload di video sebelumnya ya misalnya ada pecahan 1 di per 9 itu kan hasilnya sama dengan 0,1111 Misalnya ada pecahan 5 per 9. Itu kan bentuk desimanya 0,555. Seperti itu. Jadi yang 7 per 9 ya pasti 0,777. Atau bisa dibalatkan menjadi 0,78. Ya. Karena yang kita cari yang lebih kecil dari 7 per 9. Kita coba lihat pilihan jawabannya. Biar e, kita eliminasi jawaban yang salah. Coba lihat 4 per 3. Artinya jawabannya pasti di sini adalah 1 Padahal, di pertanyaannya adalah lebih kecil dari 7 per 9. 0, berarti jawaban yang A pasti tidak memenuhi syarat karena sudah 1, Oke. Okay. Perhatikan juga jawaban yang B, 9 per 10. Di sini kalau kita hitung adalah 0,9. Padahal di sini adalah 0,78. Berarti B juga tidak memenuhi syarat karena ini lebih besar. Ya. Kemudian kita coba lihat pilihan jawaban yang C 6/7. Per Kemudian perhatikan jawaban yang D 12/14. 12/14 kalau kita sederhanakan, kita bagi menjadi kita bagi dengan 2 akan menjadi 6/7. Lihat ini. Jawaban yang C 6/7, jawaban yang D kalau kita sederhanakan juga 6/7. Artinya kan tidak mungkin jawaban ini. C dan D tidak mungkin karena nilainya sama. Berarti C salah, D salah. Berarti yang paling mungkin di sini adalah pilihan jawaban yang E. Tapi perlu kita buktikan dulu ya. Ini hasil dari eliminasi jawaban yang salah ya. Kalau waktu Bapak Ibu atau teman-teman ini kurang mencukupi, langsung saja pilihan jawabannya C. Tapi kalau masih punya waktu, lebih baik alangkah baiknya kita hitung nilai dari 14/9 ya. 14/9 belas ya. Kita tinggal menghitungnya. Kalau kita hitung hasilnya adalah 0,73. Di sini berarti 0,78 ini adalah 0,73. Berarti 0,73 itu lebih kecil daripada 0,78. Jelas jawabannya adalah pilihan jawaban yang E, oke? Okay? Lanjut kita di soal nomor 8. Tentukan modus data, data berikut. Ini tabelnya, kemudian pilihan jawabannya seperti ini. Ini berarti kita cari modus data kelompok. Masih ingat teman-teman rumusnya? Untuk mencari modus data kelompok Rumus yang digunakan adalah kita cari batas bawah, kemudian kita jumlahkan dengan D1, per D1 tambah D2, kemudian dikali dengan P. P di sini adalah panjang kelas, ini adalah rumusnya. Sebelum ini kita hitung, maka kita cari dulu batas atasnya, batas bawahnya ya kemudian panjang kelasnya ya kita coba itu dari frekuensi ini modus adalah nilai yang sering muncul maka kita cari frekuensi yang tertinggi berarti yang di 12 ini karena frekuensinya adalah 12 dari 12 nilainya adalah berkisar antara 60 sampai 69 berarti bisa kita cari batas bawahnya adalah karena 60 kita kurangi dengan setengah saja Batas bawahnya adalah 59,5 Oke, okay. batas bawahnya kita sudah ketahui Kita cari D1 D1 itu adalah frekuensi yang paling besar di sini Dikurangi frekuensi sebelumnya Artinya 12 dikurangi 9 3 Sedangkan D2 adalah frekuensi yang paling tinggi Dikurangi frekuensi setelahnya Berarti dikurangi 11 adalah 1 Oke, okay. D1, D2 sudah kita temukan. Berarti yang terakhir kita cari panjang kelasnya. Panjang kelasnya di sini lihat dari 50 ke 59. Panjang kelasnya kan 10. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Berarti panjang kelasnya adalah 10. Semuanya sudah kita uh, temukan. Berarti tinggal kita masukkan ke dalam rumus. L modus atau batas bawah adalah 59,5 ditambah D1 nya adalah 3 per 3 ditambah D2 nya adalah 1 kali panjangnya adalah 10 berarti di sini menjadi 59,5 ditambah 3 per 3 tambah 1 per 4 berarti langsung saya tulis 30 per 4 ya kan ini 5 saya taruh di sini 59,5 ditambah 30 per 4 itu adalah 7,5 nah berarti kita sudah bisa menentukan tinggal kita jumlahkan 59,5 ditambah 7,5 hasilnya adalah 67 ini hasilnya jawabannya benar adalah pilihan jawaban yang C cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan Lanjut kita di soal nomor 9. Setengah dari 2,579 ditambah 21,2 ditambah 3 ditambah 0,05 adalah titik-titik-titik. Saya tulis setengah dari. Oke. Okay. Kita tinggal menjumlahkan 2,579 ditambah 21,2 ditambah 3 kan 24,2 ditambah 0,05 berarti ini tambah 0,05 berarti menjadi gini. Nilai dari 21,2 ditambah 3 ditambah 0,05 akan menjadi 24,25. Berarti yang terakhir kita tinggal menjumlahkan di sini. Kita jumlahkan saja nilai dari ini. Saya tulis di sini di bawah sini. 2,579 Ingat komanya kita luruskan, baru 4, baru 2, kemudian di sini 5, tinggal kita jumlahkan. 97 7, tambah 5, 2, simpan 1, 8, kemudian 6, 2, setengah kali 26, 8, 2, 9. Oke, setengah kali 26, 13, setengahnya 8, 4, setengahnya 21 setengahnya eh, 9, 4. 5. selesai berarti di sini ya jawabannya adalah 13,4145 karena di sini kita bulatkan menjadi 13,4 jawaban adalah pilihan jawaban yang B cukup mudah karena kelas matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan lanjut kita ke soal nomor 10 tentukan min dari data berkelompok berikut ya rata-rata kan tapi di sini datanya adalah data kelompok di sini sudah ada berat badannya, kemudian ada frekuensinya. Berarti nanti kita cari x1 nya. X1 di sini adalah nilai tengah dari berat ini. 45 sampai 49 nilai tengahnya adalah 47. 50, 54, 52. 55, 59, 57. 60, 62, 64 ya. 6 berarti nilai tengahnya adalah 62. Berarti ya di sini kita di tabel berikutnya adalah F1 kali X1 ya. Frekuensi kali X Frekuensinya 5 dikali 47 2, 3, 5. 9 dikali 52 4, 6, 8 57 dikali dengan 8 ya kan? 456 5, 6. Kemudian yang terakhir 4 dikali 62 248 Nah disini kita jumlahkan F1, X1 di sini kita jumlahkan. Eh, biar mudah ini kita jumlahkan dulu. 235 ditambah 456 kan. 691 kemudian 468 ditambah 248 716 ya kan? Berarti menjadi 1407 ya. 1407. Sedangkan frekuensi jumlahnya adalah 4 tambah ini 14 14 tambah 12, 26. Oke, okay. berarti di sini min atau rata-rata itu sama dengan 1407 kita bagi dengan 26. Nah, jawabannya adalah 54,11 atau bisa di sini jawabannya kan 54,1 ya ini sudah. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang C ya. Cukup mudah ya karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan ya. Silakan dibagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Untuk teman-teman jangan lupa uh, kunjungi juga klub berbagi. Ini adalah channel kedua kami. Jangan lupa juga klik subscribe. Kemudian nyalakan loncengnya agar menerima notifikasi dari klub berbagi setiap ada updatean ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.